Ingat perkataan para ulama, ridhon nas goyatun la tudrok. Sungguhnya, mencari keridhon manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jika Anda adalah orang baik, maka Anda akan dicela oleh orang-orang yang buruk. Jika Anda adalah orang yang buruk, maka niscaya Anda akan dicela oleh orang-orang yang baik. Oleh karenanya mustahil Anda akan selamat dari cercaan manusia. Akan tapi di sana ada tujuan yang bisa Anda raih, yaitu keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kapan anda ingin meraih keriduan Allah maka anda bisa dapatkan. Bahkan meskipun seluruh manusia mencerca anda, ingat yang penting anda diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh cercaan manusia tidak akan menjatuhkan martabat anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika anda telah meraih keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji anda sementara anda hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pujian mereka tidak akan bisa mengangkat martabat Anda sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.